Pajawal Mujtaba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana hukumnya menyetubuhi istri? yang maharnya belum dibayar lunas. Dijawab dalam kitab Ianatut di juz yang ketiga halaman 347. Wa yusannu aidan disunnahkan juga Allah yadkhula biha hatta yadfa'a syai'an min shadaq. Sebaiknya seorang suami tidak menyetubuhi istrinya sampai dia bayar maharnya. Khurujan min khilafi man aujabahu. Ini pengecualian dari khilaf atau beda pendapat bagi ulama yang mewajibkan membayar mahar terlebih dahulu. Qala ba'duhum berkata sebagian mereka wa hikmatu dhalika. Hikmahnya anna Allah ta'ala lamma khalaqa hawa. Ketika Allah ta'ala menciptakan hawa. Ishtaqa laha Adam wa madda yadahu ilaiha. Nabi Adam menginginkannya dan mengangkat kedua tangannya. Faqala Allahu lahu ya Adam. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Adam, Ya Adam hatta tuaddi maharaha sampai kau bayar maharnya. Qala wa ma mahruha berkata kemudian Nabi Adam apa maharnya? Qala mahruha an tusalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alfan fi nafsin wahid. maharnya engkau baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seribu kali dalam satu nafas. Fasallah khamsumi ati Kemudian dia salawat Nabi Adam sebanyak lima ratus kali fata nafasa lalu bernafas. Fakala kemudian Allah berkata ya Adam alladhi salaitahu huwa muqaddimus sadaqah yang kau baca salawat hanya muqaddimah atau permulaan bayar mahar sedangkan sisa yang wajib engkau lakukan huwa muakhiruhu itu tertunda jadi kesimpulannya sebaiknya bayar mahar terlebih dahulu baru disetubuhi supaya tidak masuk dalam kategori makruh. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena klik tombol subscribe itu gratis gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat subscribe itu gratis gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo.